Alhamdulillah. Kenapa siang kan telat ya? Kenapa? Tadi lagi main game. Yang bisa ambil sendalnya. Akhirnya bikin video lagi setelah pemilu yang membuat gua terombang-ambing antara pilihan ini dan itu, ya kan? Tapi terima kasih banyak sudah mampir lagi di sini dan terima kasih sudah bertahan di akun gua dan semoga bisa terus bermanfaat ya akunnya. Oke, hari ini gue mau sharing terkait penjualan gue di era pemilu kemarin gitu, di waktu pemilu. Jadi ternyata pemilu itu mempengaruhi penjualan di bisnis online gue gitu, walaupun itu produknya jasa gitu. Jadi oh gila sih, kacau banget. Jadi gue bakal kasih lihat ke lo ya teman-teman ya. Ini adalah screenshot atau video di mana gua ngejalanin iklan gua di tanggal 14 sampai 17. Di hari ini. Ini hari ini tanggal 17. Nanti gua share di ini ya tanggalannya. Sekarang tanggal 17. Jadi sebenarnya views-nya lumayan ngedrop untuk iklan Facebook gua, cuman penjualan lumayan gitu, nggak terlalu drop banget. Cuman ya itu gue sayangin, kalau misalnya viewsnya yang ngedrop dan penjualannya oke, harusnya kan kalau viewsnya gede kan penjualannya lebih gede gitu. Tapi ya qadar Allah ya, nggak apa-apa lah ya gitu. Kita syukuri aja gitu, masih ada dapat penghasilan lah dan nggak boncos yang penting gitu. Ya ini pengen ngeliatin hasil penjualan selama tanggal 14 sampai tanggal 17 hari ini. Kita lihat tanggalnya sekarang tanggal 17 ya teman-teman ya. Nah gue pengen liatin hasil penjualan gue pas saat pemilu nih. Kemarin pemilu kan lumayan drop sih menurut gue. Kita lihat ya. Kita lihat di tanggal 14. Sekarang sebelum tanggal 14 tuh gue sempat libur karena ngurusin beberapa hal. Gue bikin sampai tanggal 17. Nah ini bisa dilihat tanggal 14 gue dapet orderan 4 order aja GoPay. Terus di tanggal 15 Februari nya dapet 8 orderan, naik alhamdulillah. Terus di tanggal 11 nya gue dapet 11 orderan dan tanggal 17 nya gue sampai hari ini baru dapet 5 orderan. Kita lihat page view nya di tanggal 14 sampai tanggal 17 itu kan nurun kan, kurvanya ini nurun gitu, kelihatan gitu. So ini yang lihat 400 orang, ini 300 orang, ini 315. Nah hari ini baru 84 nih. Ini gua nggak bokis-bokis ya, ini emang hasil real dari berdu gua dan ini nggak bisa dimanipulasi temen-temen nih. Ini lu bisa tahu nih linknya nih yang datang dari mana aja, orang-orangnya gitu. Terus kalau misalnya mau lihat juga formulirnya, orang-orang yang masuk dalam database gua nih ada segini orang nih, yang untuk yang sampai hari ini tuh liatin tuh 46 masuknya nih tuh, sampai data terakhir 7713, sekarang 845. Ini juga tadi ada yang masuk jam 1 malam. Jadi ini ada beberapa produk yang gua jualin. Jadi ini gua nggak jual satu produk doang teman-teman, masih ada beberapa produk yang emang gue jual, jadinya lumayan lah, ada keuntungannya lumayan gitu. Semuanya produk digital ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih ragu kayak ini bang lu jualan apaan sih, kok bisa kayak gitu gitu, ini bohong kali ya, terserah sih. Gue sih nggak pedulin sama orang-orang yang mental block, gue cuman pengen ngasih tahu aja kalau emang ternyata bisa gitu lu start dari rumah aja gitu ya. Jadi bodo amat buat yang ngerasa ditipu-tipu atau gimana, bodo amat. Jadi ini gue mau ngasih lihat, kalau misalnya tadi gue udah kasih lihat spend apa namanya tuh
dashboard berdua hasil penjualan gue berapa. Nah, ini gue kasih lihat spending berapa gue di iklan ya teman-teman ya. Dari tanggal 14 sampai tanggal 17. Kita update. Nih. Ini gue resultnya 41 yang saat ini yang jualan pertama, yang kedua itu 16 lead masuk dengan rata-rata 33.000 per orang yang klik. Bukan klik kayaknya. Gua pakainya form. Jadi rata-rata orang yang ngisi form itu udah bayar 33.000, which is masih worth it sama gua karena gua produk digital dan harganya juga lumayan, marginnya gede gitu. Terus ini 15.000 ini lebih lumayan lagi. Dan yang paling penting adalah kita lihat dulu kita spending berapa nih di 1,4 ya teman-teman ya. Kalau gue balikin lagi ke dashboard yang tadi, gue menghasilkan berapa sih di tanggal 14 sampai 17, 3 juta. Nah, jadi ini bisa dibilang untungnya lumayan lah ya, setengahnya lah ya. Tadi gue spending di iklan 1,4, gue untungnya di penjualan tuh 3,8 ya, berarti 1,4. Enggak ya, lumayan deh. Lumayan lah ya. 2,4 berarti gue untungnya. Alhamdulillah. Walaupun turun trafficnya di pemilu kemarin 14-15 tuh. Tapi ternyata mungkin walaupun viewsnya turun, orang-orang yang klik produk gua tuh udah niche banget, akhirnya ya udah emang orang serius pada beli gitu, ya. Oke. Jadi itu gue bongkar tuh, ya. Kalau misalnya mau tanyain silakan komen-komen. Yaudah, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di komen dan like dan subscribe kalau emang bermanfaat ya, kira-kira ya. Bisa di share-share juga kalau emang bermanfaat juga gitu kontennya. Dan jangan segan-segan buat nanya sama gue di kolom komen. Atau misalnya emang pengen apa namanya DM-DM ke gue juga gak apa-apa tuh, ada di Instagram gue tuh. Sini. Nanti ya kalau misalnya sempat gue balesin. Ada beberapa yang emang pertanyaannya gue balesin ya, karena emang gue lagi santai gitu. Tapi mohon maaf banget kalau misalnya emang gak kebales juga gitu, mohon maaf. Jadi ya, makasih ya, bye.